Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan aku Zi. Kali ini aku akan coba untuk membuat tutorial aku yang keempat, itu telur crispy dengan sambal geprek. Luarnya crunch banget, ditambah atasnya sambal. Jadi nggak hanya ayam geprek, bebek geprek, telur juga bisa digeprek loh guys. Untuk bahan-bahannya juga sangat simpel. Oke, untuk yang ingin tahu apa aja untuk bahan-bahannya, yuk ikuti aku terus ya guys. Nah guys, ini untuk bahan-bahannya ya. Yang ini 250 gram tepung terigu, aku pakai yang protein tinggi. Kemudian ini ada maizena 50 gram. Kemudian ini untuk kaldu bubuk, kita kalau untuk kaldu bubuk saya menggunakan 1 sendok teh kaldu jamur ya guys kalau untuk saya. Kemudian ini ada setengah sendok teh lada atau merica bubuk. Kemudian ini saya menggunakan untuk soda kue setengah sendok teh. Kemudian ada garam setengah sendok teh, dan ini untuk bawang putih ya guys 1 sendok teh. Nah, kalau yang ini untuk bahan cabai, untuk sambal gepreknya. Ya, untuk cabai sih selera ya guys. Kalau untuk saya sih, karena saya suka pedas, jadi segini cabainya. Kemudian untuk 1 siung bawang putih. Nah, dan juga untuk telur. Nanti kan kita akan menggunakan 4 telur ya guys. Yang 3 telur ini nanti kita untuk campurkan untuk bahan crispy-nya ya. Nah, yang 1 ini nanti untuk pencelupnya ya. Dan ini ada air 50 ml ya. Oke, untuk caranya apa aja? Kita campurkan terlebih dahulu tepung terigu. Kemudian maizena ya, yang tadi. Kemudian nah, ini ada bahan-bahan yang tadi semua dicampurkan. Kita aduk sampai rata ya guys, jangan sampai nggak rata. Ini tadi udah aku cuci tanganku ya guys. Aduk diaur-aur. Jadi udah cukup nyatu ya guys. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita akan mempergunakan telur, 3 butir telur ya guys. Yuk. Ini telurnya 3 ya guys. Sudah aku kasih dengan sejumput garam. Kita kocok, lepas. Nah, nanti ini akan kita taruh di tas teflon ya. Kemudian yang ini nanti untuk bahan pencelupnya, satu dengan 1 butir telur ditambah air 50. Oke guys, sekarang kita ada kita ini dulu untuk telurnya ya guys, baru kita celupkan. Nah guys, ini sudah aku untuk wayangnya sudah aku kasih minyak oles ya sedikit. Kita pasang wajan terlebih dahulu. Aduh maaf ya guys, ini agak berisik. Nah, berhubung ini sudah panas, jadi ini kita masukkan ya guys telurnya. Guys,
Oke guys, ini telurnya sudah jadi yuk, cantik kan? Oke, untuk next berikutnya caranya sangat mudah. Jadi ini tepung yang sudah tadi aku campur ya, sudah aku aur-aur. Ini harus tercampur rata semuanya untuk soda kuenya. Oke, ini di sini. Campur semuanya ya guys. Dari sini. Tuh guys, agak-agak keriting-keriting gimana gitu, tuh cantik jadinya guys. Oke, ini yang sudah selesai, kita taruh sini. Nanti rasanya enak ini guys, keras-keras gimana gitu. Sambil nunggu, jangan lupa ya di subscribe dan dinyalakan loncengnya. Aku juga punya Instagram loh guys. Kamu follow ya IG aku di Zigunawan. Jangan lupa di follow juga. Oke, guys, sekarang kita coba goreng ya guys. Kemudian kita buat sambal gepreknya. Nah guys, ini kita panaskan minyak terlebih dahulu ya. Kemudian ini kita goreng sambil ditepuk-tepuk ya guys, biar agar tidak kebanyakan. Ditepuk-tepuk ya guys. Cantik tuh kan guys. Oh, jadi nggak seperti apa? Jadi seperti ini ayam Kentucky ya guys ya, yang geprek kali ya. Tuh cantiknya, ada crispy crispynya gitu, keras kerasnya. Nah guys, nah ini yang untuk bahan cabai gepreknya ya. Sekarang saatnya kita haluskan terlebih dahulu. Halo guys, udah jadi telur crispy dengan sambal geprek. Lihat guys tuh, keriting seperti Kentucky Fried Chicken ya guys. Ditambah di atasnya ada sambal, kebayang dong rasanya guys. Oke, kali ini aku akan mencoba telur crispy ini ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, crispy, ditambah ada sambalnya, sambal bumbu gepreknya. Ini kayaknya enak pakai nasi nih guys, kers-kers gimana gitu. Aku mau cobain sekali lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
pedesnya guys. Ini makan satu nih guys, nggak cukup. Oke, yang pasti rasanya enak, mantul, mantap betul maksudnya. Kers-kers gimana gitu, pedes, pokoknya endo pisan. Oke guys, ditunggu resep aku yang selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.